Adu mekanik karo Blood Train gak takut, cok. Main game, bro. Main, cok. Balik meneh neng channel Jawa Gaming bareng aku Rifki. Kita masih main Far Cry Primal yang cukup menguras tenaga dan juga emosi. Ya. Nah, sekarang kita sudah mempelajari apa jenenge iki? Mengendarai mamut. Baru mulai dah mati. Ya. Langsung saja kita OTW Karus. Sebelum kita ke Karus, mending kita nguasai anu se apa bonfire. Bonfire ki nek di Far Cry 3 dan 4 iku ya apa jenenge? Bell Tower karo outpost radio tower ae. Tapi bedane gameplay-ne ora penek-penekan. Mirip outpost nek saiki. Wah iki wis aman nek si apa trompet mati. Wah, ah, saiki aku duwe dead from above iki. Hah? He? He? Ha? Kita ignite lalu kita bakar. Bonfire mawon. Ha iki ra penek-penakan, apa ra manjat. Mong bakar iki api unggun. Lebih gampang. Tapi ya dadine lebih tidak berwarna ngono gameplay-ne. Kok hidung gatal terus. Wis lah yuk ke tempatnya Karus. Tips-tips buat kalian yang mau main Far Cry Primal, sebelum main ingat minta doa restu orang tua. Pak, Bu, doakan saya ingin main Far Cry Primal agar diberi kesabaran. Storm Udam. Udah jaraknya jauh-jauh, tidak ada kendaraan, misinya aneh-aneh. Yuk, aneh-aneh nek. Seru bermakna ngono mending ae misi ra cetha. Ya dia mau. Wah. Pakaiannya beda ya udame ya. Mamut. Ayo mamut. Berarti kita pakai dua binatang. Kemana kita cok? Sprint, dismount, attack. Kita hancurkan markas-markas udam. Apa ini? Oh lah. Kita harus menghancurkan semua ini cok. Kasihan mamatnya cok sebenernya. Tapi memang ini harus balasan untuk udam brengsek. Tapi kok cold nih, kok mulai kedinginan aku. Hey, kita hancurkan semua. Oke, mamot, mamot pintar. Aduh, menabrak. Kita harus hancurkan markas para binatang ini. Hah? Yang sebenarnya binatangnya udam, sumpah. Kelakuannya sangat buruk. Kurang sedikit lagi. Kita sudah mulai kedinginan. Red Mama to the herd. Cepet, 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 aduh. Kedinginan, cok. Kawan-kawan kita, kawan. Itu kawan, blok, jangan diamuk. Bodoh. Hai mama. Hei. Langsung diamuk mama, hei. Itu. Ending misi yang sangat sampah, cuk. Mati kedinginan nih loh. Ya begitulah primal.
kambing memang. Keluaran 2016 bukannya improve malah makin gak jelas. Saiki misine sapa ya? Ki wae lah. Misine Jaima apa? Kita udah lama enggak misi Saila, Cuk. Saila pengen di-upgrade rumahnya dulu ya, kurang mamot ajar. Mamot fit. Aku baru diamuk mamot, mamot fit. Masa habis ditolongi malah dihajar aku. Direwolf. Great Bear. Kata saya sih, misi berburu binatang langka. Di nawash naskauti mama fadi. Di kansha, guar guar do hafju guar. Perbedaan yang ini, aku berburu gotak, clean city. Kau berburu mong main fisik tok. Majis guar. Ku, di suhas kawatar. Besar sap. Cara we. Majis kuar urusim sya. Ya ya. Intine wae wis. Weh ada anak kecil tuh. Kita main itu apa namanya? Hombi palayum gabreng ae. Ora gelem cuk. Ternyata misine apa cuk? Blood Fang Sabertooth. Blood Fang Sabertooth. Tut misi ini ya. Ramain-main lagi misi ini. Misi ini ramain-main. Blood Fang Sabertooth. Wes langsung ke tewi lah. Oke, kita udah sampai tempatnya Blood Fang Sabertooth Master Hun. Nah, perlu diketahui, wah, diketahui ini loh, diket. Nah, Blood Fang Sabertooth iki sing mengeroyok, bukan mengeroyok sih, memburu kitab rombongan kita, rombongan Wenja pas berburu mamot. Ingat sing apa? Ada kakak kita yang jatuh karena jatuh, meninggal karena jatuh lho. Nah, ini gara-gara siki Blood Fang Sabertooth iki. Dan sekarang waktunya kita memburunya. Oh, jalannya ke sini, Cok. Jalannya ke sini. Menemui titik terang. Secercah cahaya, secercah harapan. Hari-hari lo, Cok, iki neng Far Cry Primali. Nyari nganu, nyari jalan lo. Mesti ki gameplay niki, gameplay orang-orang tersesat lo, Cok. Yopon lu ape. Maksudku ya gameplay-ne variasi lah. Gameplay misine iki yo orang-orang tersesat terus. Wah. Yuran Sabertooth Exclus. Hadapilah laporan. Kuspa mati. Kuspa mati. Wah. Oh toh, mirip toh, emang ding, bukan mirip lagi cuy, emang. Kita nyalain ini cuy. Blood Fang Sabertooth Hunt. Kita nganu ke titik perkumpulan. Nah ini kita bisa pasang trap. Siap, siap, siap. Ini nganu apa? Si sapa Winja niki diseret karo Sabertooth dan memberi kita jejak. Memberi kita petunjuk. Landi. Kok jejaknya hilang? Lah jejaknya hilang nih? Iya sih. Oh hari-hari dong ini kita terus. Nyari jejak terus, no kan?
Wah, apa sih mesti ki? Gameplay ini apa sih mesti kok ngene iki? Nyari clue lho. Aku ora ngerti yo, ngopo kok gameplay ini ra variasi lho. Iki. Yo apa? Iki po. Yops. Iki. Investigate area. Awas pengen buru-buru namatin game ini cok, sumpah iki. Iki nak boleh review sekarang yo. It the worst Far Cry ever. Sembilan puluh persen ki misi cari jalan ni lo, ya Allah, ya Allah, gini amat buat game. Ah, sumpah lah ini. Ini kan jalan tadi. Ah. Woi, kita akhirnya menemukan mayatnya. Aduh. Primal. Gameplay-ne ya primal iki. Susah berburu. Langsung berburu Blood Fang ki apa sih? Dadak. Apa ndak explore gak jelas ngono kan. Ke tempat tadi muter. Ya, apa lo? Udam prashwa hasarya. Udam Max. Yo, lemas awas, lagi lemas. Blas, hampir ya tipe. Iki akeh buat bangke ini. Untuk korbannya udam. Ngopo nganggo? Apa sebenarnya ngopo nganggo mes dibakar? Duh, padahal tinggal berburu ae lo. Hari ini tak tamat ke si game. Aduh. Harus tak tamat ke game, sumpah. Wiki kotoran. Kotorane Blood Fang. Ya Allah, saya kita andane loro. Aduh. Gini amat sih misinya. Wah, nahan dibajer. Aduh, hari-hari. Iki kan trap toh. Trapnya dihancurin nih loh. Ya Allah. Cuman mau berburu Blood Fang. Cuman mau berburu Blood Fang. Apa sih ini?
ganggu aja. Aduh, aduh. Kulit pensonovir. Apa meneh? Ingin menyampaikan kata-kata apa lagi ya? Pasang trap. Pasang trap. Susah. Akhirnya. Cuman mau ketemu sama rombongan susah banget, cuk. Mas ready, Kat, mau aku ready lo. Finn, Bed, and Rest, kita berburu malam hari. Oh, aduh. Aduh, aduh. Prepare trap, wes tak prepare trap e. Trap apa meneh? Duh, kupingku. Wah, flute fang. Kambing, kok belum pengen enggak nih? Woi, bantu woi. Kita pancing, kita pancing, kita pancing, guys. Kita pancing, kita pancing. Woi, goblok. Binatangku goblok, cok. Dia kejebak, cok. Dia kejebak. Hei, Bloodfang, Bloodfang. Kujinakan kau, Bloodfang. Lihat Black Lion kuat banget, cok. Black Lion nih strong parah. Aduh, mekanik karo Blood Fang gak takut, cok. Jadi lu yang bunuh kakakku, ha? Yati, ma, ha? Dan kau juga yang membuat misi ini sulit, ha? Lah, hewan itu kebakar. Ya Allah, diterkam aku. Hey, recover sih, recover sih, sabar sih. Duh, recover sih, recover sih, recover sih. Kita pakai panah api, cok, panah api, panah api. Kita bakar hidup-hidup. Ini juga apa sih ini? Temen suku kita ini nggak bantu, cok. Kabur, cok, Blue Fang-nya, cok. Kukira pemberani, ternyata penakut. Aduh, habis lagi. Bloodfang escape, ya Allah, ya Allah, gini amat misi. Tidur lagi. Anggo headset kau ini nggak nyaman, cuk. Kupingnya sakit. Prepare trap, oke. Okay. Kita prepare. Enggak punya kayu. What? Woi, apa ini? Hei. Cok, ada siapa, cok? Hei, cok.
tolong, help, help, woi, help. Lihat-lihat, teman-teman suku kita nggak ada guna, cok. Help. Wah, help! Help! Gak guna tuh pakainya. Waduh. Help! Nah itu kita ke jebakan, kita ke jebakan. Iya, nggak bisa gerak. Ya Allah, lari lagi cok. Wah, ampun. Eh bantu, eh bodoh. Cok, lari lagi. Ya Allah. Lari lagi. Bagi yang punya darah tinggi, dimohon untuk tidak memainkan Far Cry Primal, oke? Karena ini membuat gula darah tensiku dari 50 menjadi 100. Aduh. Benar. Mati, wes ora sih ya. Wes marai misi ini panjang, ngerti toh? Misi ini tetep panjang ya. Durasi wes perang menit, gue mati ya. Kabur lagi nih, brengsek. Allah, ini orang. Gigit dia. Ayo Black Lion. Masa iya ini part 7 isinya cuman ngejar binatang kayak gini ya? Ayo Black Lion, semangat. Aduh gila nih. Sumpah ya, ana aku nul cuk. Development iki kepikiran ngono lho gawe game sampah ngono. Maksudku game nyusahin kayak gini. Bukan game sampah. Game-nya apik. Mau nyusahin ae. Aduh mekanik ini berdua. Aduh. Please, Black Lionku menang, please. Yah. Kampret nih Black Lion. Cuk. Cuk, kenapa nyerah sih? Aduh. Kita masuk ke guanya Bloodfang karena dia sudah sekarat katanya ya. Katanya usul punya usut, dia sekarat. Nah, tadi sempat mati lampu. Serang lampune wis nyala. Dan akhirnya mungkin mendapatkan Bloodfang Sabertooth. Dan akan kutaklukkan. A strong boost right. Bloodfang Sabertooth.
Mati lampu emang biadi. Tapi sekarang kita bisa mengalahkan Big Fang tanpa mengejar-ngejar lagi. Dan kita bisa menaiki Blood Fang ini, Cok. Blood Fang, sini ke sini Blood Fang. Oi. Pang. Kita naiki Blood Fang kita. Oke, mantap. Oke. Nanti kene sik part sing ke 7. Sorry nek rada emosi. Udah emosi sih, kesel. Tapi wis akhirnya untuk Blood Fang Sabertooth wis terbayarkan lah. Wis puas ngono lho. Wis jangan lupa like, comment, share, subscribe. Biadi. Andalanku cok tombak asem.